kelas A jantan sudah mulai pada masuk. Kelas A jantan. Ini kelas A jantan sudah mulai masuk. Merasa kehilangan kontak mobil, kunci kontak mobil, agar segera mengambil ke meja panitia. Kami ulangi lagi, bagi yang merasa kehilangan kontak mobil agar segera mengambil di meja panitia. Terima kasih. Dan mulai sudah ya, masuk ini di Kontes Kambing Kali Kecing Kabupaten Jepara. Ini suasananya ramai sekali. Dan telah disaksikan bersama peserta kelas A jantan ini sudah mulai memasuki arena penjurian. Ini luar biasa, kelas ekstrim, kelas terakhir, ini kelas kambing terakhir. Terhebat, kambing paling jawara-jawara se-Indonesia turun pada malam hari ini di kontes kambing Kali Kecing yang diselenggarakan oleh DPD Perkanas, Perkumpulan Peternak Kambing kelas Kali Kecing Nasional, sudah mulai Kabupaten Purworejo. Tentu kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DPD Perkanas Jepara yang merespon kali ini pada hari ini, dimulai dari tadi pagi sampai malam hari ini menyelenggarakan acara kontes, dan alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Semoga ke depan DPD Perkanas Kabupaten Jepara tambah jaya. Amin. Tambah maju. Amin. Dapat menyelenggarakan kontes-kontes di masa mendatang yang lebih bergensi untuk para peternak kambing Kali Kecing di Indonesia. Amin. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sponsorship yang telah mendukung, telah membantu jalannya acara kontes pada kesempatan kali ini. Kelas A jantan sudah mulai. Tiga, total poin 295. Nama kambing Kali Jogo, pemilik Hartono Gembong Pati. Gembong atau Gembong? Gembong Pati. Ya, selamat Pak Hartono. Tidak usah berkecil hati. Ini peringkat 10 di kelas ajantan sudah merupakan peringkat yang luar biasa. Yang luar biasa dan patut berbangga hati, karena tidak semua orang mampu merasakan red carpet kelas A jantan. Tidak semua orang. Dan peringkat 9, tepuk tangan untuk peringkat 9 diraih oleh nomor peserta 7, total poin 320. Nama kambing Raja Wali, pemilik Sukardi Breeder Tulung Agung. Selamat Pak Sukardi. Dan selanjutnya peringkat ke-8 diraih oleh nomor peserta 1 4 14, total poin 330. Nama kambing Lintang Arjuna Ram Purwo Dadi. Selamat ya, selamat pada Arjuna Ram Purwo Dadi. Dan peringkat ke-7 diraih oleh nomor peserta 1 7, total poin 345. Nama kambing Anggodo, pemilik Baturan Farm Purworejo. Dan peringkat ke-6 diraih oleh nomor peserta 6, total poin 350. Nama kambing Talipong. Talipong Pak. Telepon, telepon. Pak, senengin nggak telepon, Pak. Kudus api aku undi. Ya, selamat. Ini perlu dibuburkan lagi, Pak. Ganti nama. Ganti nama. Siapa tahu nanti kalau ganti nama ini jadi juara 3. Ya kan, bisa-bisa saja, karena yang namanya nama itu adalah doa. Ya, nama pemilik Pak Zainuddin dari Wonogiri. Baik, dan mohon tepuk tangan yang meriah untuk peringkat ke-5. Ya, mohon tepuk tangan untuk para kontestan yang masuk nominasi 5 besar. Peringkat 5 diraih oleh nomor peserta 4, total poin 420. Nama kambing Bimo Satrio, pemilik Eko Blangkon Farm Purwo Dadi. Pak Eko, selamat, kambing Anda mendapatkan peringkat ke-5. Selamat, Mas. Selamat,
Mas Blangkon kita apa? Dan mohon tepuk tangan yang meriah untuk peringkat keempat, peringkat yang paling luar biasa. Lolos di Indonesia sahabat, tapi tidak apa-apa karena ya mbak. Iya ini katanya kata Pak Besur ini teman-teman pemilik ini ya tetap harus apa namanya beli rokok, nggak beli rokok lah nyawer lah nyawer. Iya. Baik, tepuk tangan untuk peringkat keempat. Tepuk tangan dong Pak, peringkat keempat ini harus di plus yang luar biasa. Karena memang nomor hoki ini nomor hoki. Peringkat keempat diraih oleh nomor peserta 1 2 12 total poin 430 nama kambing Sena pemilik Arya Wiraraja Lumajang. Dan mohon tepuk tangan yang meriah untuk jawara pada kontes kali ini. Masih tersisa ada nama kambing Kenwood, ada nama kambing Mahkota Raja, dan ada nama kambing Gondes. Ini momen yang ditunggu-tunggu, siapa kira-kira yang akan berhasil menjadi jawaranya jawara. Lebih Pak Sobat. Jawara gitu, jawara. Gedong, bisa kantong, bisa kentung ya boleh. Kosong di Bumen. Iya. Baik, mohon tepuk tangan yang meriah, sudah siap diumumkan? Siap, Mas. Sudah siap? Ya. Sudah siapkah? Sepertinya ini Pak Slamet, meskipun sudah malam, ini peserta sebenarnya ini sedih. Sedih. Iya, karena ini setelah ini acara selesai. Iya. Ya kan begitu. Pengen lanjut sampai pagi sebenarnya. Iya. Sehingga luar ini tidak. Sepertinya saya akan umumkan yang nomor 3 ini sebenarnya kira-kira penonton belum siap lah begitu. Belum siap. Iya. Siap atau belum Bapak Ibu? Belum. Oh. Siap. Baik, kita umumkan. Tepuk tangan kepada juara 3. Kok orang 10 keluar? Enggak lah. Saya enggak mati begitu aman lah. Nanti pasti syukuran sendiri. Kan begitu. Saya tidak perlu meminta. Iya, karena mereka itu kan syukuran dengan sendiri. Sementar. Juara 3. Ya, saya tetap ingin apa namanya yang juara 1, 2, dan 3 mohon masih ada dari Petung Pam, dari Dr. Dot, dari Pangestu mohon berkenan maju naik ke atas panggung 10 besar untuk penghormatan ini luar biasa. Ini sudah tidak perlu duduk tapi kita perlunya berdiri di depan sini. Ya selamat ya Mas Safik, ada dari Mas Wildan dan juga ada dari Pangestu Pak. Ya, dari Pak siapa tadi ya? Pak Sugeng ya? Iya. Masya Allah, tepuk tangan untuk ketiga orang ini, tiga orang yang sosok-sosok yang luar biasa. Iya, yang gemuk-gemuk. Dari mana dengan Jerman? Iya, luar biasa tepuk tangan. Bisa hadap ke saya dong, Pak. Ya, hadapnya ke depan aja. Iya, ya begitu. Iya. Tepuk tangan yang meriah. Ini kita sengaja, jadi pemiliknya kita undang untuk naik ke depan dan tambah deg-degan, Pak. Ya kalau bisa nggak deg-degan. Ya. Baik, juara 3 diraih oleh nomor peserta 3, 2. Saya itu. Saya itu deg-deg, Pak. Apalagi penonton itu pasti sudah. Kira-kira itu Kenwood atau Gondes atau Mahkota Raja. Ini kan momen yang paling ditunggu dari tadi pagi sampai malam hari ini. Baik, kita umumkan juara 3 diraih oleh nomor peserta 1 5 15. Nama kami Gondes, total poin 335. Pemilik Dokter Scott Pam Batu Malang. Selamat Mas Wildan, juara 3, juara yang sudah luar biasa melalui proses seleksi yang luar biasa. Dan selamat. Baik, masih ada Mas Safi.
dihitung mulai dari angka 3 sampai angka 1. Nanti langsung saya umumkan. Baik, dihitung bersama-sama. Nanti setelah saya umumkan langsung tepuk tangan yang meriah biar diliput oleh teman-teman YouTuber ini di konten bagus. Jadi nanti saya Mas siapa tadi ya? Yang konten-konten itu Mas siapa dan Mas siapa aja? Selamat Kondang. Ada Mas Selamat Kondang, ada dari Jos, ya. Kemudian ada dari Kambing Kali Kasih TV. Tolong yang tidak tepuk tangan di video. Iya, tolong yang tidak tepuk tangan di video nanti kita komen bersama-sama di YouTube-nya. Dengar. Jadi yang tidak tepuk tangan itu. Baik, kita hitung bersama-sama. 3. Orang kompak. Dihitung bersama-sama. 3. 2. 1. Juara 1 diraih oleh nomor peserta 9. Nama Kambing Mahkota Raja pemilik Patung Pam Blitar. Selamat Mas Amin, luar biasa. Selamat Pak Sugeng, selamat menjadi juara gua pada kontes kali ini. Pak Sugeng, saya